Papa? Papa? Papa kenapa ni, Pa? Ada benda. Ada benda kat atas. Apa benda, Pa? Kenapa ni? Papa? Dalam bilik Papa ada benda lah. Apa benda? Benda apa, Pa? Pa? Papa? Pijakan kaki bagai tak terasa. Setiap kali lihat kau tersenyum mesra. Tapi hati masih tak berani lagi mengampiri. Bukan aku tak sudi bersama, cuma diri tak sanggup terluka. Dulu terlalu percaya, tak sangka aku mangsa fobia cinta. Detak jantung aku tergendala. Papa stres sangat ni. Dia yang fikir macam-macam. Tapi Papa nampaklah mayat tu kat toilet. Papa mengarutlah, Pa. Halusinik je tu. Dah makan ubat ni, tidur eh. Tidur. Good night. Kenapa bayangan masa silam aku boleh muncul selepas 30 tahun? Aku dah lupa pasal Marini dah. Aku dah lupa pasal budak perempuan yang gilakan aku tu. Kenapa semua ni baru berlaku? Kenapa selama ni aku tak pernah terbayangkan apa-apa pun? Hidup aku aman je. Semua hidup aku di Aman Plantation. Aku dah padam dah. Tapi sekarang, hantu Marini ke yang datang ganggu aku? Betul cakap, Liana. Engkau ada seni zaman. Ada hantu. Liana! Yana! Papa? Pa? Papa? Papa kenapa ni? Papa? Pa, Papa kenapa? Ada mayat dalam bilik Papa ke atas tu, ada mayat. Mayat apa, Pa? Kan Ana dah cek dah tadi, tak ada apa. Ada mayat kat bilik Papa tu. Papa demam ni, Pa. Sebab tu Papa meracau. Makcik! Makcik, cepat! Call Dr. Syamsul cepat! Ada apa? Call Dr. Syamsul, cepatlah! Allah. Papa, jom. Eh, makcik, kejap. Tunggu. Tolong saya angkat. Papa masuk bilik dulu. Papa tak nak masuk bilik tu, ya, tapi... Jom. Papa, cepatlah, Pa. Sadaqallahul Azim.
habis satu jus. Habis mah? Memang Ibnu target pun satu malam kena habis satu jus. Alhamdulillah. Ibnu. Ya, Mak. Mama nak tanya sikit boleh? Boleh. Pakcik Baktia yang Ibnu jumpa kat masjid tu macam mana orangnya? Mama ni asyik tanya pasal Pakcik Baktia aje. Ada apa-apa ke ni? Eh, mana ada? Mama nak tanya je. Salah ke? Ada Ibnu cakap salah? Ibnu cuma nak tahu je kenapa Mama excited sangat nak tanya pasal Pakcik Baktia tu. Tak ada, cuma mama kagum dengan kejayaan dia tu je. Tak ada apa. Kalau tak nak cakap, tak apalah. Mama tak tanyalah lain kali macam ni. Hai, merajuk pula. Dah pandai merajuk sekarang ni. Okey. Ibnu cerita. Apa yang Ibnu tahu pasal Pakcik Baktia ni? Dah kenal dia. Dia ni baik. Orang dia simple. Okey. Ramah, handsome, luaran dia nampak baik. Dia memang baik orangnya. Mama cakap macam Mama kenal dia, kan? Eh, tak adalah, tak. Mana ada. Tak, Mama rasa orang macam ni memang baik. Ibnu nak kopi? Nak. Nak, okey. Mama nak tanya, Pakcik Baktia tu ada tak bagi nombor telefon dia dekat Ibnu? Tak ada. Tapi Ibnu bagi nombor telefon Ibnu dekat dia. Dia kata dia akan call sebelum dia balik Maldives. Dan Ibnu janji dengan dia nak bawa dia pergi makan dekat kedai kita. Ya. Okey, ya, baik. Mama bawa kopi, ya. Dulu ya. Kau yang bunuh adikku kan? To be honest, siapa suruh adik kau betulkan aku? Kita dah buat deal, kan? Jangan pantas jalan aku. Tapi adik kau degil. Untuk kau. Aku dah kata dah jangan tinggi suara kat aku. Siapa cakap aku mati zaman? Aku takkan mati. Selagi aku belum tuntut bela atas semua pembunuhan yang kau buat. Ini hadiah untuk kau. Terimalah ni. Aku dah campak kau dalam gaung. Aku nampak dengan mata aku sendiri kau dah mati jiwa. Di mana harus aku cari kau?
Ya Allah, temukanlah aku dengan Lara. Semua yang berlaku itu adalah ujian untukku. Jika aku bersalah, ampunkanlah aku. Jika Lara bersalah, ampunkanlah dia, ya Allah. Terasa padiku kini mengenangmu, oh kasihku, teteskan air mataku mengiringi kepadamu. Kau tak boleh kontrol yang nama tentu. Dia ada kehidupan di sini. Kita pun pernah muda, pernah remaja. Kita pun tak nak orang kontrol kita macam tu. Man, memang tanggungjawab kita untuk menjaga anak kita. Anak-anak kita orang kata macam kain putih. Kita yang bertanggungjawab untuk mewarnakan dia. Nak jadi putih ke, nak jadi hitam ke, nak jadi merah. Tapi janganlah terover macam apa yang kau buat sekarang ni. Yana seorang aja yang aku ada dalam hidup ni. Wang ringgit, harta benda semua aku boleh cari leh. Yana tu nyawa aku. Tanpa Yana aku mati. Itu aku tahu. Tapi kau kenalah ada sempadan sikit kasih sayang kau tu. Kalau dia kahwin nanti, dia akan tinggalkan kau juga. Yalah, but not now. Tapi cara engkau tu tak betul, Man. Engkau hadkan kawan-kawan dia. Engkau tak bagi dia sambung belajar ke luar negara. Engkau pasang bodyguard. Apa yang kau buat tu tak berapa betul. Aku tak boleh terima, Tata. Kalau ada lelaki kat luar tu mempermainkan dia. Kita ni hidup dalam zaman globalisasi, Man. Tambah-tambah pula Yana tu terlibat dalam dunia fashion. Tentulah dia nak ada network dia sendiri, social life dia sendiri. Man, kau kenalah bagi dia tu peluang untuk bina kerjaya dia. Dia dah besar, Man. Aku tak peduli social life ke, social network ke, apa ke. Aku ada hak nak menentukan cara hidup Yana. Itu hak aku. What are you doing here? I'm waiting for you. Buat apa tunggu eh? Can we talk? Amy, kau balik dulu. Ada apa? I have a problem. What kind of problem? I tahu sejauh mana keikhlasan I nak kawan I. Tapi I tahu I tak pernah ambil kisah pun. Itu semua tak penting bagi you. Gadis kayu macam you. Fashion designer. It's impossible to be friends like me. I'm just the guy next door. Like I told you before.
I still want to be your friends. And that's my problem. Well, nanti kisah nak kawan dengan you pun. It's okay. Tak kisahlah miskin ke, kaya ke. It doesn't matter anyway. Tapi ada problem juga. Mind to share? Problem dia, I nak berkawan je. Berkawan je dengan you. Nampaknya kita ada masalah yang sama. Tapi tak kisah kan kalau kita berkawan? Awak ada masalah ke? Can I buy you a drink? Just a drink? Yeah. Minum lepas tu makan. Sekejap mata memandang. Aku nak kau siasat dia. Siasat dengan perinci. Lakukan dengan segera. Kerja dah habis. Aku settle bayaran kau. Morning. Morning, Amy. Morning. Happy nampak hari ni? Hai, happy pun salah ke? Aku happy kau susah. Aku sedih pun kau susah. Kau pergi mana semalam dengan Amy tu? Aku kau tak jawab pun. Tak pergi mana? Jalan-jalan je, minum. Tak adalah. Aku tengok Amy tu lain macam je. Kau memang suka siam orang. Orang minta sedekah kat masjid pun, kau banyak tanya. Amy, start from now on, aku tak nak dah kau cakap satu pun benda buruk pasal Remy. Faham? Assalamualaikum. Ibnu, saya Pakcik Baktia. Waalaikumsalam. Datuk, saya dah baca tentang Datuk dekat surat khabar semalam. Tak perlu panggil saya Datuk. Panggil saja Pakcik. Tak sangka kan, orang yang sekenal ni rupanya orang ternama. Pangkat atau darjat itu cuma pengiktirafan manusia. Kita sama saja. Pasti akan ke tanah juga akhirnya. Gini, Pakcik ingin menjemput Ibnu lunch bersama. Kalau tidak keberatan, kita makan saja di restoran Ibu Ibnu ya. Ya Allah, Datuk. Pakcik, saya minta maaf sangat-sangat. Hari ini saya tak sempat. Saya ada hearing sampai tengah hari. Tapi kalau Pak Cik nak pergi makan dekat restoran mak saya, silakan. Esok lusa mungkin saya free kot. Bolehlah kita lunch sama-sama. Tapi lagipun, mak saya dah anggap Pak Cik sebagai idola dia. Dia kagum dengan Pak Cik.
Jangan begitu. Tak ada apa yang perlu dikagumi. Saya biasa saja. Begini sajalah. Saya tunggu sehingga kita sama-sama lunch di sana. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dah tahu dia siapa. Aku nak kau habiskan dia secepat mungkin. Sebelumnya jahanamkan anak aku. Understand? Yish. Bodyguard ni pun. Sampai bilalah dia nak tunggu aku ni? Tak apa. Nak tunggu saya kan? Ha, tunggulah. Tunggu sampai kejang lutut kau kat situ. You, kat mana? I on the way balik. Jom pergi minum dulu nak? Boleh juga. Kat mana? Kat butik. Dah pukul satu masih kat sana. Serang ke? I seorang. Itulah, ada bodyguard kat luar ni. I saja je tak keluar lagi. Biar orang tunggu sampai pagi. Okey, tunggu sana I datang. Ah, okey, tapi you datang pintu belakang tau. Sebab kang pintu depan dia nampak pula. Alright. Dah pukul 3 lebih ni. Tak tidur lagi, Ibnu? Belum, Ma. Tengah prepare kes untuk hearing esok. Mama tak tidur lagi? Mama bangun solat tahajud tadi. Ibnu? Ya, Ma. Mama fikir... Mama nak pinang Yana untuk Ibnu. Bersama cuma